Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Dr. Akmal soal PAS, tak nak minta MB Kedah Perlis dicutikan juga ke? Pemuda UMNO mahu PAS menjawab persoalan sama ada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor dan Menteri Besar Perlis Mohd Syukri Ramli yang terpalit dengan kes mahkamah dan siasatan oleh SPRM perlu dicutikan atau tidak. Ketuanya Dr. Akmal Saleh melemparkan soalan itu susulan kenyataan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang berkata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi harus diberikan cuti bagi memberi laluan kepada siasatan bebas terhadap dirinya sehingga selesai. Nak tanya pada YB Tuan Ibrahim Tuan Man juga. Sebelum minta Dato Sri Zahid Hamidi dicutikan, tak nak minta MB Kedah dan MB Perlis dicutikan juga ke? Masing-masing pun ada kes yang disiasat dan sedang didakwa di mahkamah, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Semalam Tuan Ibrahim mengalu-alukan sikap terbuka Zahid berhubung siasatan terbuka susulan laporan polis Pemuda Bersatu yang mendakwa dirinya memperdaya dan mengelirukan Yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Bagaimanapun, kata pemimpin PAS itu, tidak mungkin seseorang dapat disiasat sepenuhnya ketika masih memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Katanya persoalan utama apakah hasil selepas siasatan, sedangkan 47 kes rasuah Zahid sebelum ini juga telah ditarik balik. Mengulas lanjut, Akmal mempertikaikan desakan PAS yang mahu pemimpin kerajaan direhatkan tetapi tidak kepada pemimpinnya yang juga dalam keadaan yang sama. Kat orang lain boleh tetapi dekat geng sendiri tak boleh, soalnya lagi. Pada 18 Julai 2023, Sanusi didakwa atas tuduhan mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung tindakan Sultan Selangor melantik Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar. Sementara Mohd Syukri yang juga Adun Sanglang pada Mei lalu ditahan SPRM Putrajaya selama 9 jam untuk dirakam keterangannya berhubung dakwaan salah guna kuasa. Dr. Akmal soal PAS, tak nak minta MB Kedah Perlis dicutikan juga ke? Pemuda UMNO mahu PAS menjawab persoalan sama ada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor dan Menteri Besar Perlis Mohd Syukri Ramli yang terpalit dengan kes mahkamah dan siasatan oleh SPRM perlu dicutikan atau tidak. Ketuanya Dr. Akmal Saleh melemparkan soalan itu susulan kenyataan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang berkata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi harus diberikan cuti bagi memberi laluan kepada siasatan bebas terhadap dirinya sehingga selesai. Nak tanya pada YB Tuan Ibrahim Tuan Man juga. Sebelum minta Dato Sri Zahid Hamidi dicutikan, tak nak minta MB Kedah dan MB Perlis dicutikan juga ke? Masing-masing pun ada kes yang disiasat dan sedang didakwa di mahkamah, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Semalam Tuan Ibrahim mengalu-alukan sikap terbuka Zahid berhubung siasatan terbuka susulan laporan polis Pemuda Bersatu yang mendakwa dirinya memperdaya dan mengelirukan Yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Bagaimanapun, kata pemimpin PAS itu, tidak mungkin seseorang dapat disiasat sepenuhnya ketika masih memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Katanya persoalan utama apakah hasil selepas siasatan, sedangkan 47 kes rasuah Zahid sebelum ini juga telah ditarik balik. Mengulas lanjut, Akmal mempertikaikan desakan PAS yang mahu pemimpin kerajaan direhatkan tetapi tidak kepada pemimpinnya yang juga dalam keadaan yang sama. Kat orang lain boleh tetapi dekat geng sendiri tak boleh, soalnya lagi. Pada 18 Julai 2023, Sanusi didakwa atas tuduhan mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung tindakan Sultan Selangor melantik Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar. Sementara Mohd Syukri yang juga Adun Sanglang pada Mei lalu ditahan SPRM Putrajaya selama 9 jam untuk dirakam keterangannya berhubung dakwaan salah guna kuasa. Dr. Akmal soal PAS, tak nak minta MB Kedah Perlis dicutikan juga ke?
Pemuda UMNO mahu PAS menjawab persoalan sama ada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Nor dan Menteri Besar Perlis Mohd Shukri Ramli yang terpalit dengan kes mahkamah dan siasatan oleh SPRM perlu dicutikan atau tidak. Ketuanya Dr. Akmal Saleh melemparkan soalan itu susulan kenyataan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang berkata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi harus diberikan cuti bagi memberi laluan kepada siasatan bebas terhadap dirinya sehingga selesai. Nak tanya pada YB Tuan Ibrahim Tuan Man juga. Sebelum minta Dato' Sri Zahid Hamidi dicutikan, tak nak minta MB Kedah dan MB Perlis dicutikan juga ke? Masing-masing pun ada kes yang disiasat dan sedang didakwa di mahkamah, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Semalam Tuan Ibrahim mengalu-alukan sikap terbuka Zahid berhubung siasatan terbuka susulan laporan polis Pemuda Bersatu yang mendakwa dirinya memperdaya dan mengelirukan Yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Bagaimanapun, kata pemimpin PAS itu, tidak mungkin seseorang dapat disiasat sepenuhnya ketika masih memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Katanya persoalan utama apakah hasil selepas siasatan, sedangkan 47 kes rasuah Zahid sebelum ini juga telah ditarik balik. Mengulas lanjut, Akmal mempertikaikan desakan PAS yang mahu pemimpin kerajaan direhatkan tetapi tidak kepada pemimpinnya yang juga dalam keadaan yang sama. Kat orang lain boleh tetapi dekat geng sendiri tak boleh, soalnya lagi. Pada 18 Julai 2023, Sanusi didakwa atas tuduhan mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung tindakan Sultan Selangor melantik Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar. Sementara Mohd Shukri yang juga Adun Sanglang pada Mei lalu ditahan SPRM Putrajaya selama 9 jam untuk dirakam keterangannya berhubung dakwaan salah guna kuasa. Dr. Akmal soal PAS tak nak minta MB Kedah Perlis dicutikan juga ke? Pemuda UMNO mahu PAS menjawab persoalan sama ada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Nor dan Menteri Besar Perlis Mohd Shukri Ramli yang terpalit dengan kes mahkamah dan siasatan oleh SPRM perlu dicutikan atau tidak. Ketuanya Dr. Akmal Saleh melemparkan soalan itu susulan kenyataan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang berkata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi harus diberikan cuti bagi memberi laluan kepada siasatan bebas terhadap dirinya sehingga selesai. Nak tanya pada YB Tuan Ibrahim Tuan Man juga. Sebelum minta Dato' Sri Zahid Hamidi dicutikan, tak nak minta MB Kedah dan MB Perlis dicutikan juga ke? Masing-masing pun ada kes yang disiasat dan sedang didakwa di mahkamah.